menekan senar 1 sampai 6 di fret 3. Jadi telunjuk menekan 6 senar sekaligus di fret 3. Petik senar 2, 1, 6, 3, senar 1, 3 kali. Kelingking, senar 1 fret 5, kelingking, senar 1 fret 6, 2, 6. Kelingking dilepas, senar 1, 2 kali, kelingking senar 1 fret 5, kelingking senar 1 fret 6. Kalau teman-teman dirasa posisi ini agak sulit, kita ganti aja posisinya. Telunjuk senar 6 fret 3, jari tengah senar 3 fret 3, jari manis senar 2 fret 3, kelingking senar 1 fret 3. Petik senar 2, 1, 6, 3, senar 1, 3 kali, kelingking senar 1 fret 5, kelingking senar 1 fret 6. Telunjuk senar 6 fret 3, jari tengah senar 2 fret 3, petik senar 2 6. Jari manis senar 1 fret 3, petik senar 1 2 kali, jari manis senar 1 fret 5, kelingking senar 1 fret 6. Kita lanjutkan. Telunjuk senar 4 fret 3, kelingking senar 1 fret 5, petik senar 1 4. Jari telunjuk senar 3 fret 5, jari tengah senar 2 fret 6, jari manis senar 4 fret 7, petik senar 4 3 2. Cuman agak dipercepat ya. Kelingking senar 2 fret 8, telunjuk senar 1 fret 5, jari tengah senar 1 fret 6. Kemudian telunjuk senar 1 fret 5, petik senar 1, jari tengah hammer on atau memukul di senar 1 fret 6. Setelah itu jari tengah pull off atau tarik ke bawah. Jadi petik, hammer on, pull off. Petik, pukul, tarik ke bawah. Kelingking senar 2 fret 8, telunjuk senar 1 fret 5. Kalau kita gabung, jari tengah senar 2 fret 6, jari tengah senar 2 fret 4, jari tengah senar 2 fret 3. Kemudian chord C minor, petik senar 2 5 4 3 2 3. Kalau dirasa chord C minornya ini agak sulit, teman-teman telunjuknya tekan aja hanya senar nomor 5 di fret 3. Jadi telunjuk tidak usah menekan 5 senar sekaligus di fret 3, tetapi hanya menekan senar 5 fret 3 aja. Jadi begini, tidak apa-apa. Cara mainnya sama tadi, 2, 5, 4, 3, 2, 3. Telunjuk senar 1 fret 3, petik senar 1 3 kali. Kelingking senar 2 fret 6, jari tengah senar 2 fret 4, jari manis senar 1 fret 5, petik 2 kali.
telunjuk salah satu fret 3 petik, kemudian jari tengah ini hammer on di salah satu fret 5, telunjuk salah satu fret 3 petik, jari manis hammer on di senar 1 fret 5. Setelah hammer on, pull off. Jadi petik, hammer on, pull off. Petik, pukul, tarik ke bawah. Telunjuk senar 1 fret 2, petik senar 1 4. Telunjuk senar 1 fret 5. Telunjuk menekan senar 1 dan 2 di fret 10. Jadi telunjuk menekan 2 senar sekaligus di fret 10. Jari tengah senar 3 fret 11. Petik senar 4, 3, 2, 1. Agak dipercepat arpeggio. Teman-teman bisa juga gunakan jari telunjuk aja. Ini saya ulangi dari depan dalam tempo yang lambat. Ini saya ulangi lagi, saya mainkan dari depan dalam tempo yang lambat, tetapi dengan cara yang lebih mudah.